Babi lo, okay. Babi Rafi respon dulu. Mic berdua sini lah. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat bawah tu gila bising. baik, soalannya ialah kenyataan Datuk Mukhriz dan beberapa kenyataan lain yang ada orang katakan ini bukti dah kena makan dengan Tun Mahathir dan dia. Tugas kita ialah menghasut. Kita hasut rakyat tiap-tiap hari suruh buang UMNO Barisan Nasional. Tak, memang betul. Nak menang kerajaan tukar, memang tugas kita kena menghasut. Kita hasut rakyat tiap-tiap hari untuk tukar Barisan Nasional. Memang kita buat. Kita juga hasut Tun Mahathir. Kita juga hasut menteri-menteri dia. Kita juga hasut orang-orang lama. Jadi, apa yang kita buat sekarang ini ialah bukannya semata-mata seolah-olah ada yang komen dan macam pandangan dia seolah-olah ini hanya permainan politik ya, yang saya rasa kadang-kadang tidak adil. Dia tidak nampak sebenarnya usaha kita bertahun-tahun menyerang UMNO Barisan Nasional sehingga UMNO Barisan Nasional jadi lemah begini. Kita serang dia pasal corruption, kita serang dia. Sekarang ni, harga rambut rosmah pun jadi isu. Saya ingat dulu, 2009, masa Datuk Seri Najib mula-mula naik dulu kan. Semua orang kata, habislah pembangkang lepas ni, habislah Pakatan Rakyat. Najib ni lagi cepat, lagi bagus, lagi cerdik, lagi semualah. Ha. Tapi kita tak nampak Najib, kita nampak rosmah. Daripada 2009 lagi, kadang-kadang orang lupa bahawa masalah yang UMNO Barisan Nasional ada sekarang ini, itu ialah sumbangan berterusan serangan yang dibuat oleh pembangkang. Dia bukan jadi tiba-tiba, bukan Mahathir yang kata. Baik. Maknanya apa dia? Perpecahan yang berlaku dalam UMNO satu, satu lagi apabila pengundi atas pagar Melayu ini mula buka mata dan buka hati, dia kadang-kadang proses itu is irreversible. Proses itu bukannya contohnya hanya kerana Mahathir hadir dengan pembangkang, lepas tu Najib jatuh, pop dia balik terus. Tidak. Pengundi atas pagar sebelum ini, kebanyakan mereka, dia terlindung dan terpisah daripada maklumat. Dia tak nampak. Dia membesar dalam suasana yang very pro-establishment. But once you have a political awakening, once they actually realize this is what has happened all this while, maka segala perkara, keburukan, rasuah, penyelewengan, dia akan terima, dia akan tengok. Jadi proses itu is not an easily reversible process by UMNO. Sebab itu bila kita ada lonjakan, kita sekarang ini boleh menghasut pula golongan-golongan yang selama ini tak nak bagi ruang kepada kita, selalunya hasutan kita berjaya. Ha, yang ini yang saya rasa ramai orang tak nampak. Bila dia dah nampak sedikit sebanyak, baru dia tahu, memang betul jelaka punya Rosmah. Selama ini dia tak peduli, dia tak tahu. Bila dia dah tahu, dohmir, hati, apa ni, akal manusia ni, tak ramai manusia yang betul-betul jahat ni, tak ramai. Kebanyakannya ialah, sama ada dia tak tahu, dia tak nampak. Hatta orang UMNO sendiri pun, bila dia dah nampak, maka bagi saya untuk dia, tiba-tiba hanya kerana Najib semua tu jatuh, straight, ha, itu tidak semudah itu berlakulah. Itu yang pertama. Sebab itu, apabila Datuk Mukhriz kata nanti calon Perdana Menteri ini daripada UMNO, dia nak jatuhkan Perdana Menteri saja, dia bukan nak jatuhkan kerajaan. Saya faham kenapa dia kata begitu. Kerana selepas mereka hadir, saya rasa Tun Mahathir dan sahabat-sahabat mereka pun tidak menjangkakan serangan yang begitu kuat terhadap mereka. Kerana sebenarnya memang betul, itu adalah peluang yang cantik bagi Datuk Seri Najib di dalam UMNO.
Kerana apabila Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, Datuk Sri Mukhris hadir sepentas dengan pembangkang Lim Kit Siang, DAP terutamanya, maka dia akan gunakan naratif itu, wah ini dah masuk DAP, ini dah jadi kuda tunggangan pembangkang dan lain-lain. Jadi serangan itu kuat. Sebab itu saya tengok Datuk Sri Mukhris, dia mungkin agak panik seketika dia buat kenyataan itu. Sebenarnya kita tak peduli apa pimpinan dan juga ketua bahagian UMNO nak cakap. Dia nak suka ke dia tak suka ke, 191 ketua bahagian UMNO ini tidak memenangkan pilihan raya. Yang mengundi dan memenangkan pilihan raya bukan anggota parti kita, bukan anggota parti dia, ialah pengundi atas pagar. Pengundi atas pagar, apabila Tun Mahathir hadir, apabila dia bercakap dalam nada kita, apabila dia tengok bagaimana UMNO Barisan Nasional, apabila dia tengok semua menteri yang pernah cium tangan Mahathir sampai tak nak cabut, kena tarik, you know. Tiba-tiba maki Tun Mahathir, dia boleh nampak sebenarnya hipokrasi, dia boleh nampak teruknya budaya dalam UMNO. Mereka itu ditambah pula dengan hasutan kita, saya rasa mereka ini yang betul-betul kita target. Tak peduli apa yang orang politik cakap. Sebab itu saya macam, nah ni saya nak sebutlah ni, saya sekarang lagi banyak kena serang dengan orang PAS daripada dengan orang UMNO. Yeah. Yang duk pergi serang saya dekat Twitter lah, dekat Facebook saya ni orang PAS. Yang duk cerita macam-macam lah kata. Saya tak peduli sebenarnya apa yang dia orang nak kata. Saya tak peduli. Saya juga tak peduli apa yang ketua bahagian UMNO, AJK UMNO nak cakap, ikut suka. Saya hanya pentingkan 40% pengundi atas pagar Melayu. Yang itu yang akan memenangkan pilihan raya. Dan yang ini yang kesetiaannya tidak ada kepada mana-mana parti. Mereka ni orang biasa. Dia pun sakit hati pasal GST. Cuma sebelum ini dia hormat sama ada Mahathir ke, ataupun dia membesar dalam suasana pro-establishment ke, dia tak nak campur politik ke. Sekarang ini orang yang macam ini yang kita ketuk hati. Lagi banyak UMNO serang Tun Mahathir, Datuk Sri Mukhris. Tak kisahlah apa jawapan mereka mengenai nak jatuhkan. Saya rasa seperti yang saya sebut tadi, the process is irreversible. Dan akhir yang bab itu, kalau kita terangkan sebenarnya, the mathematics is very simple and straightforward. Hanya ada dua cara untuk naikkan Perdana Menteri baru. Pertama ialah dengan kita buat undi tidak percaya. Undi tidak percaya, kalaulah entah macam manalah Tun Mahathir tiba-tiba berjaya dapatkan 35 orang Barisan Nasional. Ni dah tolak tepi, berjaya melepasi benteng pertahanan Azalina, Mak Maslan semua ni, lepas semua ni. Tiba-tiba dia juga dapat 35 orang untuk buat undi tidak percaya. Yang nak dinamakan sebagai Perdana Menteri itu, siapa yang akan pilih? 115 orang ahli parlimen yang buat undi tak percaya. Ilmu hisap dia macam mana? Kira-kira dia macam mana? 35 Barisan Nasional, 80 Pakatan Harapan. Kalau dia tak setuju dengan terma-terma kita, kalau dia tak setuju dengan calon kita, kalau tidak ada kompromi, benda itu tak jadi. Tidak boleh ada Perdana Menteri baru daripada UMNO Barisan Nasional nak naikkan tanpa suara yang besar dan juga syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pakatan Harapan, kerana kita blok yang paling besar. Kalau Mahathir tak setuju contohnya, dia dah dapat 35 orang, ada 115 orang, tapi dia kata, tak naklah, aku tak setuju dengan kau. Tak apalah, kau hiduplah dengan Najib sampai mampus. Dia nak buat apa? Akhirnya dia tak ada pilihan. Okey, itu yang pertama dari segi. Cara kedua ialah dengan pilihan raya, yang saya rasa itu hasilnya ialah perkara ini akan berlanjutan. 1-2 tahun akan berterusan. Akhirnya dengan 2 tahun ini UMNO berpecah, pengundi Melayu buka mata, ada perubahan, dan insyaAllah kita menang dengan baik dalam pilihan raya umum. Baik, yang pemutation ataupun